Pick it up. You see the drippy, I'm fitted up. Hop in my car and a giddy up. Secure the bag, yeah, I get the bus. Pick it up. You see the drippy, I'm fitted up. Hop in my car. Baik lagi sama gue Ali Rais di channel Vela terlengkap dan terupdate, apalagi gue bukan di HSR Wheel. Kali ini kita santai-santai sore sambil melihat velg-velg second. Nah, ini khusus bagi kalian nih para pelajar, para pengendara mobil atau orang-orang yang mau ganti, yang modif mobilnya dengan budget terbatas, kalian bisa juga beli velg-velg second dari HSR Wheel. Ada juga yang lain juga nih, siapa tahu butuh-butuh velg OEM segala macam. Nah, kali ini gue kebetulan lagi ada di Time Attack, ini official store HSR, namanya HR Wheel juga. HR Wheel ini ada di Bogor, ini ada alamatnya di pos ini. So, barang-barang yang akan gua kasih lihat saat ini, itu barangnya limited banget. Kalau misalnya kalian nonton ini, make sure kalau misalnya kalian emang suka, langsung screenshot aja, langsung hubungi nomor di bawah sini untuk pesan. Oke, langsung aja kita lihat ada velg-velg apa saja kali ini dengan budget-budget yang pastinya bikin kantong kalian aman sentosa. Kita masuk ke dalam. Bro, yo, woi, what's up bro? Baik-baik. Nah biasanya kita sama Kang Aris nih, tapi kali ini dengan siapa ini? Kenalin diri lu dong. Badru Hairwell. Hah? Badru Hairwell. Badru Hairwell. Sana dong kenalannya. Badru Hairwell Bogor. Nah, biasanya kalau Kang Arisnya lagi istirahat ya? Istirahat lagi. Lagi kurang apa? Lagi kurang sehat. Unhealthy. Kurang sehat. Yaudah, Kang Badru, nih ada velg-velg apa aja nih? Coba kita lihat. Jadi kebanyakan mana? Apa ini sekarang? Kebanyakan original bawaan mobil. OEM ya berarti ya? OEM. Nah iya, nih dari paling depan dulu nih, tadi ini menggugah selera nih. Karena gue lihat velgnya masih kinis banget, bannya juga masih bagus banget. Ini OEM-nya apa nih? Itu replika Toyota Avanza. Oh, OEM-nya Avanza. Iya. Avanza yang lama ya, yang 114 berarti. Bannya masih bagus banget. 85% aja. Berapa ring berapa nih? 15 ya? Itu 15. Berapa duit? Harga 5.500. 5.500 velg udah sama ban. Kondisi masih mulus. Kondisi masih layak pakai. Ini finish banget. Terus ini ada OEM Baleno ya? Suzuki Ignis dia. Oh, Ignis. Nih, Ignis yang mau nyari OEM-nya ada nih. Berapa nih? Itu 28. 2,8-an. Oke. Plus ban. 2,8 juta plus ban. Terus nih, OEM apa nih ya? Itu Honda Accord Ring 17. Honda Accord Ring 17. Iya. Velgnya sih masih kinis ya. Berapa itu Ring 17? Itu 4,8. 4,8. Disclaimer dulu nih. Ini semua harga-harga yang nanti disebutin itu pastinya masih negosiable. Nego. Benar ya? Benar. Masih bisa nego. Datang langsung aja. Datang langsung. Oke. OEM. Oh itu tuh. Kita langsung ke arah belakang dulu nih. Ini gue liat-liat ngeri juga nih. Ini Mid 10 nih ya. 10 dia. Mid 10 HSR nih. Iya HSR. Ini ring berapa nih? 20? Ring 20. Wih, bannya juga 245, ban 40, sih. Ring 20. Untuk mobil apa ini? Ini CRV bisa. CRV? CRV. Terus? Alphard. Alphard. Pokoknya ring 20, PCD-nya 5x114. Nah, mas, ini kayak gini nih. Ini kan masih ada baret-baret gini nih. Ini bisa dibersihin gak sih? Maksudnya bisa diimplongin lagi? Poles-poles dikit bisa. Implong dikit lah. Ini polis, ini kan warna polis nih. Yeah. Ini berarti nanti kalau misalnya emang mau masih bisa di repair dulu. Mau bisa langsung di sini. Oke, okay. Berapa duit nih ring 20? Ini 10,5. 10,5. Udah sama bannya ya? Sama ban. Bannya juga masih kinis banget nih. Masih tebel loh. Si 80% ya. 80% nih. Nih, seperti biasa kalau kalian udah lihat nonton video gue sebelumnya, ini ada cara ngitung ban nih, ada di sini. Terus apa lagi nih? Sama ini apa? Pajero ya? Ini standar Pajero ring 17. Pajero ring 17. Iya. Ini lihat ya. Ring 17 tapi gedenya hampir sama sama ring 20. Ada yang tahu enggak kenapa? Nah, benar. Bannya soalnya lebih tebel. Dia bannya 265 ring 17. Berapa duit nih Pajero? Ini kena 4,5. 4,5. Oke, kita jalan geser lagi. Ini bro, ini. Nah, ini selanjutnya nih. Ini mantep nih velg ini. Two-tone nih. Two-tone-nya warnanya coklat, lipsnya apa? Celongnya silver nih. Ini ring berapa nih bro? Ini ring 19. Ring 19. PCD-nya apa nih? PCD dia 112. 112. 5x112. 5x112 berarti MRC BMW baru juga bisa ya. Masuk. Berapa duit ini ring 19? Ini 5,5. 5,5. 5,5 juta, boy. Lumayan banget. Irit. Nih. Terus apa nih?
Nah ini HSR nih. HSR Wall dia. HSR Wall nih. Ring 18. Ring 18. Ini ring 18. Bannya masih tebel. Cuman ini memang warnanya nih bro. Ya, tapi kalau menurut gua sih kalau misalnya kalian beli kalau second, ya di sini juga kita ada fasilitas untuk repolis gitu ya. Kalau repaint bisa enggak sih? Kalau repaint sih paling kita nyamar-nyamar doang. Kenapa? Kalau yang warnanya susah. Oh, kalau warnanya susah baru di repaint. Kalau kayak gini. Jadi kalau masih grey emang masih ada, masih bisa dirapihin. Oh, kalau polis, polis. Masih bisa dirapihin. Berarti masih bisa kinclong lagi. Iya. Berapa duit nih? Itu 7,5 sama ban. 7,5 sama ban ring 18. Tuh kan. Girit bet. Lagi nih. Coba kita cari-cari lagi. Mana lagi lu mau yang mana, Be? Ini apa nih? Coba Misato. Wah, wow, ini Misato nih. HSR Misato ring 18. Mau lubang 8 ya. Oh, cuman yang lubang 8. Hmm. Ya, 4x100, 4x114. Yeah. Avanza masuk sini. Avanza masuk. Ya. Bannya 215 45. 450. Hah? 215 40. Ya. 215 40 ring 18. Berapa duit nih, Bro? Itu 5,5. 5.500 ring 18. Mantap. Oke. Mana lagi nih? Mana lagi, Be? Lu tunjuk lah. Coba mana? Gue pengen tahu nih. Nah, ini selanjutnya ini juga HSR nih. HSR apa nih? Vignet salah. Vignet ya. Vignet. Ring. Ring 18. Ring 18. Cuman bahannya agak tipis kayaknya. Ini pakai ban berapa nih? 215. 225 40. Lubang 4 ya? Lubang 8 juga. Lubang 4 ya? 8. Ini buat mobil apa dia? Avanza, Livina masih masuk. Avanza, Livina, sedan-sedan juga kayak pas nih. Vios. Vios ya? Vios. Juga Vios pakai ring 18 sih. Gede. Oke. Okay. Altis masuk. Altis, ah benar Altis. Terus mana lagi nih? Jadi ini Bo, ini mantep nih. Ini mantep nih, ya kan? Ini ASR juga nih ya. Iya. Yeah. Ring berapa nih? Ring 20. 20. 20 lebar 9, PCD-nya 5 5 apa 6 nih? 5x114 ya. 5x114. Bannya pakai Acelera PHI 23545. Bannya juga masih oke. Okay. Berapa duitnya nih, Bro? Ini 9,8. 9,8 ring 20. Ring 20. Masih bisa nego. Ya. Yeah. Cocok buat yang mobil mau cepet-cepet nih. Mobil apa? Ya, CRV masuk. CRV ya, CRV. CRV Alphard masuk juga Alphard. Nih. 5x114 pokoknya kalau kalian mau cari velg ini bisa jadi pilihan kalian nih. Ya, 9,8 juta udah velg sama ban. Paket komplit. Ini juga nih. Ini HSR. HSR Ozoran ya. Bavaria. Bavaria. Ring berapa? Ring 17. Ring 17 lubang 4 nih. 4x100. Kita diriin dulu ya. 4x100 nih tuh. Ring 18. 400 bannya PHI 22545. Bannya udah ini ya. Masih tebel bannya tuh. Masih bisa dipakai 2 tahun ini kali. Ya. 2-3 tahun masih bisa ya. Berapa duit nih, Bro? Bavaria. Itu kena 5,5 juta ring 18. Kirit-kirit banget ya? Oke, okay. Nih. Dari tadi ring-ring gede mulu, yang kecilnya nih banyak HSR. Nih di depan nih. Nih dari sini dulu nih. Nih HSR Spider ring. Spider ring 15. Ring 15, bannya 195 95 55. 185, sorry. 185 55 ring 15. Berapa duit nih, Bro? Itu 4,5. 4,5 juta. Bro, 4,5 juta. Bro, tapi kalau misalnya nih, gue mau velgnya, tapi ban ini gue pengen baru. Bisa. Gitu. Bisa juga. Bisa di mix ya. Yang penting jadi aja. Yang penting datang langsung. Oh iya, kalau second itu boleh di fitting nggak sih? Maksudnya nyobain mobil. Fitting sepuasnya bisa. Fitting sepuasnya juga bisa. Tuh, kalian datang aja langsung ke sini. Ini ada alamatnya di bawah sini, sekali lagi gue kasih tahu. Terus kalian cobain velgnya fitting di mobil, abis itu kalau cocok bayar. Kalau nggak cocok, fitting yang lain. Sampai bayar, gitu ya. Oke, okay, next ini. Ini juga kayaknya sebenarnya nih model-modelnya bukan model baru nih ya. Iya. Yeah. HSR H+ ya. HSR H+ ya. Iya. Yeah. Ring 15. Ring 15 juga ini. 195 55 ring. No, sorry 16 nih. 15. Masa sih? Ini salah ini nulisnya. Hah? 195 55 ring 15. HSR H+ nih. Ini berapa nih? Itu 48. 4,8. Ini bannya semi slick loh. Bannya semi slick. Hah? 4,8. Ini bannya ban 2021 tuh. 2021-nya akhir lagi. Berarti kan masih baru belum nyampe setahun nih. Bannya belum nyampe setahun masih tebel nih.
cocok di beliau Bang Aldi atas. Jangan dong, kita udah ada. Boleh, ini lubang 8 ya, 400 dan 414. Nih, bannya semislik. Nih, kalau lo pengen tampilannya lebih racing, lebih sporty, cakep nih. Nah, selanjutnya ini Nagano Ring 17. Nagano Ring 17, dua bannya pakai 205, 45 Ring 17. Iya. Double PCD ya, 400, 414. Berapa duit ini, Bro? Itu 4,5. 4,5 juta, masih nego. Ya, ini tadi 4,5 juga? Sama, tergantung kondisi. Oh iya benar. Kalau ini kayaknya bannya udah agak lama ya. Bannya kita lihat nih, tahun berapa nih ban ini? Coba kita cari, kayaknya dipakai ini kena 19-an ya. Oh 2019 ban? Karena emang beda sih. Emang beda. Jadi kalau velg second ini, velg dan ban second ini, kita harus melihat dari kondisinya. Ini kayak gini kan, velgnya masih mulus banget tuh, ya kan? Gak ada baretan-baretan, gak ada. Bannya juga pakai semi slick dari Acelera 651 Sport. Pasti harganya, ini kalau barunya mungkin 7,8 lah ya. Bisa sampai 8 juta barunya. Yeah. Tuh. Ini terakhir nih apa nih? Cakep juga nih. CSR dia, CSR. Nih CSR second juga ada nih. Kalau teman-teman mau, ini ring berapa? 17. 17. Bannya 205, 45 ring 17, double PCD 400 414. Bisa untuk mobil Livina, banyak ya, Avanza, Livina, Brio, banyak pemangkuan. Agia kalau mau pakai ring 17 juga bisa. Ya kan kalau mau pakai bisa dong. Bisa. PCD-nya masuk. Vios tuh. Tipis-tipis dikit. Jazz, Yaris masuk nih pakai ini nih. Baleno juga masuk nih pakai ini nih. Oke, wah ini nih. Mid 01. Ini Mid 01. Ini sorry, ini jual juga. Ini jual. Oke, Mid 01 ring. Ring 18. Ring 18. Bannya juga masih tebel ini. Bannya berapa ini? Bannya 22 berapa? 225 ya? 225 40. 40, 225 40 ring 18. Mid 01 nih original di sana SR. Tapi nih bro, nih kayak ada baret-baret gini. Baret-baret. Ini bisa hilang enggak sih? Bisa, sulap dikit. Bisa ya? Bisa. Yang penting jadi. Yang penting jadi dulu, abis itu baru kita rapiin ini. Ini bertanda ya bahwa di sini itu di HR Wheel ini velg-velgnya itu memang apa adanya dulu apa ya. Apa adanya. Teman-teman jadi bisa langsung datang aja ke sini lihat kondisinya seperti apa. Abis itu nanti bakal di retouch lagi, bakal dipercantik lagi. Tuh, bannya masih tebel. HR berapa duit nih? Ini 6,5. Ring 17 ya? 17. Kalau misalnya ban kurang tinggi, kita ganti agak tinggi bisa. Oh, bannya kan 40 nih. Mau ganti 50. Banyak kan naik 50 ya. Tapi harus baru. Second ada. Second ada juga. Wah, kita tinggal pindah ban doang. Jadi tinggal dipindah-pindah ban juga bisa. Nah, kapan lagi? Terus ini juga masih banyak banget nih. Ini kayak ada OEM-nya Kia. Kia apa nih, Picanto? Itu Kia. Nah, buat kalian sekali lagi gua kasih tahu nih, ada alamatnya di bawah sini. Kalau kalian suka dengan pilihan-pilihan velg yang tadi gua kasih lihat, langsung di screenshot, langsung hubungi WhatsApp di bawah sini. Oke, nama tokonya HR Wheel. Nanti ketemu sama Badrudin. Oh, sama Badrudin ketemu di sini. Oke. Oke. Harganya masih nego kan? Nego, Bang. Oh, ya. Jadi kalau kalian datang ke sini, Bang, di YouTube kemarin bilangnya misalnya 4,5 juta, aku nego lah. Nego bisa. Tukar tambah lebih murah lagi. Bisa tukar tambah? Tukar tambah bisa. Oh, velg second ini juga bisa tukar tambah? Bisa tukar tambah. Dengan OEM-nya misalnya mereka datang pakai OEM nih, bisa tukar tambah. Tuh, enak juga tuh bisa tukar tambah. Jadi kalian juga enggak perlu ngeluarin full gitu kan, daripada numpuk-numpuk velg di rumah kan buat apa. Udah gitu sekalian juga udah pasti tentunya nanti akan dapat yang namanya free maintenance ya. Balancing, nitrogen, pemasangan sama tambal ban gratis ya. Tambal ban ya. Kapan lagi dan di mana lagi dengan harga terjangkau, dompetnya enggak jebol tapi mobil kalian fitmannya berubah, tampilannya lebih mantep. Oke, Bang, thank you sekali lagi. Segitu dulu video kita kali ini, Boy. Kalau misalnya kalian mau lihat-lihat lagi, nih di belakang gua masih banyak banget velg-velg yang mungkin nggak gua kasih lihat satu persatu. Penjelasannya dan harganya kalian langsung datang aja ke sini. Oke? Gua Aldi Racing undur diri. Jangan lupa ingat velg, ingat HSR. Selamat sore.